Saudara, kita tetap semangat memasuki tahun 2023. Nah, kita mau terus membangun rumah Tuhan dimulai dari saya. Dimulai dari saya yang membangun manusia roh. Bagaimana caranya, saudara? Yaitu dengan mempraktikkan disiplin-disiplin rohani. Disiplin yang sangat penting untuk kita praktekkan adalah doa Bapa Kami. Nah, saudara, mari kita mau lanjut pada minggu ini terus praktekkan doa Bapa Kami. Ini adalah doa kerajaan yang luar biasa. Apakah saudara sudah siap? Mari saudara, kita arahkan hidup kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan supaya kita boleh bersekutu dengan Dia. Ya Tuhan, Kau mengenal hatiku. Kau tahu pengharapan dan pergumulanku. Bentuk seperti yang Kau mau, agar hidupku selalu menyenangkan-Mu. Kebaikan-Mu nyata melimpah di dalamku, rencanamu indah, rancanganmu sempurna. Bapa, selidikilah hatiku, murnikan dan lembutkan selalu, agar firman-Mu terus tertanam kuat di hidupku. Bapa, selidikilah hatiku, ku rindu diperbarui selalu, biar mataku selalu tertuju pada kebenaran-Mu, pada kebenaran-Mu, pada kebenaran-Mu. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama hari ini, kita mau praktekkan P yang pertama, penyembahan dalam kerajaan Allah. Nah saudara, mari kita datang kepada Bapa kita yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kita, tapi juga Bapa yang adil, yang kudus. Kita mau menguduskan nama-Nya, karena Dia adalah Bapa sumber hidup kita. Thank you.
Setelah kita, saudara, datang menyembah Dia, maka kita mau mengalami P yang kedua, pemerintahan dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, Dia mau memerintah dimulai dari hidup kita, keluarga kita, gereja, bahkan seluruh dunia ini setelah kedatangannya. Mari kita persembahkan seluruh kehidupan kita, mulai dari tubuh, jiwa, dan roh kita. Mari kita persembahkan pikiran, perasaan, keinginan, hati nurani, bahkan pikiran bawah sadar kita untuk pemerintahannya datang kepada kita. Mari kita melakukan kehendaknya, supaya kehendak Dia yang jadi, bukan kehendak kita.
Saudara, setelah kita datang menyembah Dia, kita datang mengundang pemerintahannya terjadi dalam hidup kita. Kita juga mau, saudara, mengetahui kehendaknya. Dan pada minggu ini, Tuhan memberikan kita, saudaraku, ayat-ayat firman Tuhan untuk kita renungkan. Mari kita pakai waktu beberapa saat ini, ya, kita lihat renungan harian kita. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita mengerti kebenaran yang Tuhan sampaikan. Bahkan kita mendapatkan teguran-teguran dari Tuhan, sehingga kita dapat melakukan perbaikan atau koreksi-koreksi dalam hidup kita. Mari kita pakai waktu ini, saudara, untuk merenungkan firman-Nya.
Saudara, kalau kita sudah merenungkan firman-Nya, kita sudah praktekkan P yang kedua. Nah, pada saat ini saudara, ingat P yang ketiga, persediaan dalam kerajaan Allah. Tuhan menjamin, memberikan kepada kita persediaan-persediaan bagi tubuh kita, bagi jiwa kita, maupun bagi rohani kita. Nah, kita mau minta persediaan-persediaan ini supaya saudara kita boleh mendapatkan kecukupan di dalam kerajaan-Nya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mempraktekkan doa Bapa kami. Tuhan pasti menjawab doa kita. Mengapa, saudara? Karena doa Bapa kami ditutup dengan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, setelah kita praktek doa Bapa kami ini, mari kita sharing bersama dengan keluarga kita, partner doa kita, kompak kita, ataupun komsel kita. Kita mau sharing pengalaman kita. Dan kita mau praktekkan akuntabilitas seorang akan yang lain. Supaya kita tiap hari bisa saling mengingatkan, saling membangun. Ya, sehingga saudara kita semua dapat hidup maksimal dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita.